kameraman SKMSCP dan juga Bapak Kapolsek. Nggak usah pakai mic. Ya, waktu dan tempat kami persilakan dengan daripada kota Gaga yang sudah pulang pemerintah berapa hadir di mengakhiri dan laporkan Bapak Anak dan kawan-kawan di Gaga kali ini. Kita lihat yang sudah merapat hadir dan tangan saya laporkan tentunya segala mitra olahraga sebangsa dan segala ini berkati dan memakun dan berai kita di babak yang pertama baru saja dimulai nanti kami teraga kali ini di menit-menit awal perbankan tentunya kita babak yang pertama satu pertandingan diawali mulai pertahanan daripada tim kesempatan simpatikan kami adalah berapa tanjakan mekar lemparkan terutup di pertahanan kami coba kuasai bola terbarunya katakan tim baju itu sehingga menyatakan dan tanjakan mekar dengan terjatuh bukan merupakan sebuah pelanggaran saudara pendengar kita nantikan dalam tekanan berbahaya hingga kembali keluar meninggalkan karena pertandingan terakhir sebuah lemparan ke dalam sudah lakukan tertahan di kaki Haji Dile tertahan di kaki daripada ataupun sempat ditahan dengan getar dada oleh Abidin langsung mengambil sebuah keputusan pertandingan di derajat kali ini yang diisi beberapa pertandingan saya tadi adalah dengan keresmikan yang selalu rindu order Tadai Rik nanti yang berada di kaki sebelah kiri sempat yang melaporkan demikian pertandingan yang sudah dicatat Pandian AL dan juga tentunya Aset Budiana, Andri, kemudian tentunya Bibi, Nobi dan juga Bapak Kaselo, mampu intercept dengan baik. Adik Epeng kita lihat tentunya kali ini, namun bola keluar meningkatkan karena pertandingan dan lahir tentunya sebuah lemparan ke dalam bagi pasukan tim kesebelah dan desa tanjakan mencari raja kali ini. Kita lihat yang sudah juga terus dalam tatapan Dokter Mata Penyebabah Jamat Taman Abiyaman SKMSCP kejajar dengan Bapak Kapolsek tentunya Kecamatan Raja Bapak Haji Ajad yang sudah tentunya mengerahkan dua pandangan yang telah hijau di bensin dan melaporkan demikian berbahaya kembali sebuah tekanan jelas memang bola sudah tergusur keluar meninggalkan arna pertandingan di Geraga Bundar terlahir sebuah lemparan ke dalam mungkin saja dalam bahasa Bapak Kapolsek Mulyadi kali ini ya dalam bahasa Bapak Mulyadi Kapolsek yang kejajar dengan Ibu Nura Ibu Haja Uung Pemiyati SDB di Geraga Palilu Kampu yang dilari buat Haji Kampil di Geraga Kandaran di samping sebelah kiri tempat yang dilaporkan demikian berpandikan juga dengan ketapan orang yang bersatu di kesempatan yang terhormatkan penyebabkan menahan kesempatan dan juga tentunya Bapak Uang Kutis di sampingnya mendampingi gantinya kali ini Bapak Sehingga Bapak Kembali sejak kita datang lagi, berterang di dalam panggung, dan
tepat mengatakan sahabat sahabat kami adalah Burhan Ali yang kebetulan terpercaya keluar kebesar dan kerajin kesebelasan. Biasa tanjakan mekar pasukan Bapoda Yuti dari Ketua Asyati Kecamatan Raja Bapak Sekret Apeng Marjono dan juga Bapak Adus Opi Menteraga Sembangku tentunya Bapak sama Anjo Nebikion yang hadir menempati yang sebelah kiri tepat dan melaporkan Menteraga Siaran Laporan Bandar Bersama yang dipancar biasa melalui secara melalui Kudus Rambu Rinda dan Yusuf Radio Kecamatan Raja dipandu oleh dua sahabat siaranya Bapak Guru Kedewas Guru sudah tentunya mengurangi data kami yang melaporkan jalan dan data perkembangan pada kesempatan sore hari ini. Inilah Bapak Puncak Grand Final di Beragam. Siapa kegerangan yang akan menorehkan bintama? Siapa kegerangan yang akan meraih sejarah baru tentunya di pertandingan Piala Jabatan tahun 2020 angkat kalinya memang di bawah panitia pelaksana Pak Allah Adwa sekarang pasukan desa tanjakan negar rebut dari arah belakang oleh Jang Haji Kina di sana rentang dia kerugut sebelah di perbahaya pada kasus Misuri sempat memang ada gangguan belakangan di sini lakukan oleh dalam kesalahan untuk menjaga budaya Malaysia adalah Rosan Rana Kajwa Iken dan penyelidik sudah merapat hadir pada kesempatan sore hari ini yang punya di sini juga kita tidak akan ngopi berapun-apun di sana tapi yang sama sering di beraja kali ini Bos Haji Sofian Agus dan dari kota Singapur yang sudah berjaga tentang Bos Haji Dewa Juri dan juga akan menyatakan Haji Irfan Nur Haji Bos Tarlan dan kawan-kawan Mitraga kali ini dua tiga pertama tentunya dari kota Kelurahan Sukasari Mitraga kali ini Bos Haji Dewa Juri dan juga tentunya Bos Haji Sofian Agus berkawan langsung daripada Ibu Nura Ibu Haja Bulu Suryati SIP tentunya suara Bapak Martin Rojuta sudah hadir dan RT Kinoi beserta rombongan dari kota itu akan menilai memangku apa hanya api setelah meninggalkan surat-surat dan kami itu lalu kita berkongsi di Gempa Guru berkata-kata dengan Bapak RT Yamin dan kawan-kawan mitra yang paling kita lihat sebagai anak dan karya dan anak dan sukses yang juga kembali kita lihat sudah mengarahkan dua pandangan dan tataan Kinoi pertandingan dan di bawah para sponsor kami memang kita lihat pergerakan Nuno Costa yang sudah berada dalam posisi offset di jantung pertahanan tim kesebelasan kali ini adalah tim kesebelasan desa tanjakan mekar penyesara hingga terlahir sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan desa tanjakan mekar pasukan Bapak Rabu Dui dan Ketik Ape Marcoro dan juga tentunya kadut OP kali ini kita lihat di bangun kemudian arena penyesara pertandingan tidak berubah yang punya progres jaya adalah Bung Andri Gontor saudara saudara yang juga sudah berada di samping generasi tempat dan melaporkan demikian 0-0 kedudukan kami ini di pertandingan babak puncak partai grand final belum terjadi suatu football center ataupun demikian Bos Odoi Kino kami ini yang punya kawasan PT Raasan yang pernah diberadakan di Sandawa sebulan berkah Bos Odoi Kino yang tidak sudah mengarahkan dua pandangan yang Bapak Tidak Merintian kembali dan tidak kota Bos Mugis Bustara Bos Mugis Bos Rokas terkemin sampai dari kota Jambal Jumatari yang kita sudah merapat hadir berada di samping sebelah kiri dan juga tim desa tanjakan mekar Sidraga bermain berkuat di bidang dan pemain di lapangan juga di istana Bos Mugis
dapat bermain. Masih sama 2-0, sosok imbang kacamata negara. Ada kita saat ini, dorong lagi dia ke tengah. Dan tidak berajak hari ini, sebuah gerakan kembali datang. Bukankah dia kerusuk sebelah kanan. Jumpan ke tengah turun, datang pemain berdalam penang di sana. Dan dalam penang dia kohir, kohir, kohir. Disaduk kami oleh dan ada negara. Sosok imbang dan bawang merah putih dan kita juga hadir. Di sebelah timur tempat yang telah berkata media. Darah peringatan selamatkan kita lihat selagi kawan yang barang terlalu lempar baru nantinya dalam maaf kawan hati matang dari jantungan terus menerangkan dua mata kajian kawan kita yang punya sebelah itu. Dan pemberi dari para PT Aca 21 dan juga tentunya kami ini disarai dapat kadu sara dan dapat akan kurang juga sudah merapat hadir menempati yang kiri dan kemampiran kita dua ikuti dan para pemain dan para tim kita akan di dalam kita kami namun kita sudah menempatkan dan kita menempatkan bagi pasukan tim dengan sukatan pasukan Ibu Nura Ibu Haja Umum Umiati SIP yang didampingi nantinya Bapak Haji Ahmad Patori yang berada di band sebelah kiri tempat yang dilaporkan demikian kembali dorong lagi tergusur keluar meninggalkan arena pertandingan dikatakan ke-24 saudara-saudara benar siapa kesempatan yang akan menjadi jawara. Ya, atenuan terima kasih dan ucapkan yang terhormat kepada Bapak Haji Ahmad Patori yang baru saja memberikan bombang pelaku dalam bagian laporan dari negara pendatang selamat datang tetap berwarna merah dan punya kembali sudah menunggu menempatkan laporan datangnya dari Bapak Haji Ahmad Patori yang terlahir di rumah Ibu Haja Umum yang dikatakan ini atau turun lalu tak kemah itu dan kemahkan kembali beliau dan selalu panjang terus tentunya kelapangan di terhadap kali ini dan
wakil dari satunya tujuan mendapat wakil dari pasukan untuk kesempatan kesempatan jangan mekar anak pasukan ini datang memerah terima kasih dan kamu yang disampaikan kita dapat kali ini dan lupa juga kami terus mendoakan semoga beliau sehat-sehat selalu sekeluarga sehat selalu panjang umur dan selalu dilancarkan segala segala usaha dan urusan yang berkenan. Demikian terlihat secara mari tentunya terjadi pengadilan dengan terjadi dan tidak sebuah tempat di mas bagi pasukan hei yang sebelah dari desa menjakan besar Bapak Lula Utri dengan itu ketua APU kecamatan rakyat dan tidak kami di pasukan yang mampu menembus dan membuat puncak partai yang final yang tidak terbatas pada kesempatan sore hari ini berada pada dalam penggunaan wisata setiap pagi gerakan saudara saudara yang akan menjadi jangkara yang pada gerakan yang akan menorehkan kesempatan yang pada gerakan yang akan meraih sejarah-sejarah baru dan kita dipertahankan di penjurnamen Piala Camatra tahun 2024 dan yang memang satu bila di pertandingan baginya Camatra tahun 2024 kali ini satu pertahan dan juga nomor satu kaitan rasa pertandingan di tiga babak yang pertama tidak menyita dan juga tentunya Bapak Haji Azamu selaku Kapolsek Kecamatan Raja nampak satu pemain saudara pemirsa sering mencoba membakar di lini pertahanan tim kesebelasan tembakan mekar sepak dia ke belakang angkat Yusuf Jokowi kalah ke belakang berbahaya tadi dengan sebuah ketakutan dilakukan datang kembali bantuan ada di sana Rode bukan dorong ke dalam kotak ini terima kasih Bapak Guru Ibu dari Kota Batu Sukatani satu tempat berwarna biru sudah menuntun beras kemeteser kami melaporkan sementara inilah Haji Tule gelandang tenaga di pasukan Tanjakan Mekar bukan Bapak Aura Utu satu ketua APS Kecamatan Raja Sukatani Asep Kustiwana saudara-saudara gelandang tengah yang pada kembali pemerintahan Tuhan Sukatani pada sore hari inilah Haji Gepeng bersiap-siap yang menutup terangkan langkah keberatan Haji Gepeng atas sudah berada dilakukan ke dalam kotak penalti lihat AR patung saja perbaikan dari lini pertahanannya menukosak sampai Kota sudah terperangkap Asep Bung Beni datang kembali tembakan menyisir di sisi sayap sebelah kanan dari pasukan Tanjakan Mekar mata di kaki Abidin tembak yang ke belakang cukup lagi baru empat Asep Bung Beni masih mencoba Asep Bung Beni di sana di atas ke sisi sayap sebelah kiri Onden Bokat yang ditunggu namun kembali ke dalam keras tidak mampu menggantar oleh pemain tim pasukan kebelakang keluhan Sukatani kedua lemparan ke dalam tentunya pendek saja kita kembali ke depan berada di kata diri pelanggaran jelas Mitra Waraga sebuah pelanggaran dan kartu kuning dikeluarkan oleh langsung pengatur jasa Paramita Bos Haji Hatai yang punya aneka tenda jasa Paramita yang hadir di sebelah kiri kami melaporkan sementara kedua peluang tendangan bebas didapat pasukan keluhan Sukatani Asep Kustiwana di sana angkat lambungkan geser ke sayap sebelah kiri kutur tadi Rani tekanan balik ke tengah Haji Gepeng selatan pengantar ilang tekan dari kiri Haji dikorong bola balik ke depan tekos dia ke belakang tekan para bantuan. Oh, dapat kembali dalam bahasa Bos Haji
100 persatuan pemain dari kemenangan merupakan pendekar keluar jalan dalam dikali keluar masuk akhir hari nomor 21. 2 persatuan pemain dilakukan oleh pasukan tentunya Bapak Lurusi Jacket Hoteng Marzono Bang Kadut Opi nampak mencoba membongkar satu pemainnya di punggung laga kematian pertama dalam kedudukan masih imbang 0-0. Kita saksikan Bapak Lura untuk setia dari desa pengarangan di sampingi Bapak Lura Mugus orang Pilin honor benteng kepada Lusin Motor. Sementara inilah buah-buah AL pemain tandem belakang mundur beberapa langkah angkat bola tadi terlalu membaca sendiri Indra Olahraga tadi buat AL kembali wasit tadi sudah meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak yang pertama dalam kedudukan sementara Kelurahan Supatan 0 Desa Tanjakan Mekar 0 di babak yang pertama Kedudukan 2024. Ya, saudara pemirsa, para penonton kemanapun anda berada, selamat berada di sini. Nampak para penonton pun berada di sana.